Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya ucapkan dari Terminal Bus Purabaya Bungurasih ya. Nah ini pagi ini saya sudah ada tepatnya di Terminal Bus Purabaya Bungurasih, dan ini situasinya hujan ya. Dan kali ini rencananya saya akan nyobain salah satu armada terbaru dari PO Sudiro Tunggajaya, yaitu Sudiro Tunggajaya Patas Jatim Genoca yang Mercy 1623 yang mesin depan itu ya. Untuk jadwalnya itu kurang lebih itu sekitar jam 7:30 lah untuk yang Mercy mesin depan itu. Dan ini karena posisi masih pagi ya, tadi berangkat dari Mojokerto juga belum makan, ini saya cari makan dulu di Bungurasih yang di atas tempatnya ini. Oke, sekarang kita tunggu dulu makanannya, habis itu kita langsung meluncur cus ke sana menuju ke busnya Sudiro Tunggajaya Janeca. Oke, kita makan dulu. Oke teman-teman, ini jam 07.19 ya. Ini masih hujan, saya kelar makan di situ tadi. Oke, kita menuju ke sana. Bus Sudironya itu di belakang sana, di depannya penginapan sana. Oke, kita menuju ke sana. Terabas aja nih kayaknya. Hujan-hujan ya. Oke, ini karena posisi masih hujan ya, ini kita linting celana dulu biar nggak basah ya. Kita habis itu terabas menuju ke sana. Oke, kita benerin celana dulu. Kita terabas guys. Oke teman-teman, dan itu dia armada yang akan kita naiki ya. Sudiro Tunggajaya Janeca, lihat. Nah, itu pakai Mercy 1623 mesin depan dan pakai body Laksana ya, SR2 Laksana single glass. Wah, variasinya cakep ya, lihat ada strobonya atas bawah gitu. Dan untuk bus ini itu full tol teman-teman ya. Tujuan akhirnya yaitu ke Magetan. Cuman saya nanti bakalan turun di Madiun aja gitu. Cakep ya ini, warnanya juga cakep. Variasinya juga cakep. Kece sih ini bis. Ini mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman yang ngejar waktu mau ke Madiun gitu ya. Soalnya ini bakalan full tol. Untuk estimasi berapa jamnya nggak tahu deh. Ntar kita lihat kira-kira nyampe Madiun jam berapa ya. Oke, kita masuk ke bisnya deh sepertinya yuk. Gak apa-apa, ada hujan-hujan dikit. Seger ya. Aduh, terus kabe. Selamat sih. Mas. Kita masuk darah kah? Maca ini loh. Nah. Tak tahu temu balas loh. Sehat. Alhamdulillah, maca yang mantuk ya loh. Ini jam 7.50. Ini kita mundur dulu, terus persiapan berangkat. Ini ada Taraka yang barusan datang. Ini juga Patas Jatim. Sampingnya ada Kalamalka, itu juga baru datang. Nah ini dua Sudiro Tunggajaya Patas Jatim. Ini kita tadi kalau langsung maju nggak nutut soalnya haluannya ya. Jadi ini mundur dulu. Sama Umberta. Hahaha.
Ini kita nggak masuk shelter sana ya, melainkan langsung cus ke shelter keberangkatan depan sana. Ah, wes cuma profesan. Kang. Bila. Ini kita mau lewat gerbang tol Waru Gunung. Oke teman-teman, ini barusan bayar tiket ya. Untuk tiketnya ini Madiun 50.000. Sedangkan kalau untuk mau Sepati itu 55 dan tujuan akhir Magetan itu 60.000 teman-teman. Jadi tiap kelipatan 5.000 ya untuk antar tujuannya ini. Madiun, mau Sepati, Magetan, Pelawasan. Nah, ini mumpung di belakang lagi sepi ya. Tadi kan belum lihat interiornya. Oke, sekarang kita lihat interiornya seperti apa ya. Kita ke belakang lihat interiornya. Oke, ini sekarang saya udah ada di belakang ya. Kan untuk penumpangnya pagi ini itu isi cuma 7 orang ya, karena tadi di Bungurase itu cuacanya hujan ya, jadi penumpang agak sepi. Oke, sekarang kita lihat lebih detail interiornya seperti apa ya. Nah, penampakan dari belakang itu seperti ini teman-teman. Kita coba duduk di salah satu seatnya ya. Nah, untuk jarak antar seatnya itu lumayan longgar, soalnya untuk bus Sudiro ini itu total seatnya ada 48 seat teman-teman. Ya overall ini menurut saya sih lumayan nyaman sih seatnya ya. Jarak antar seatnya nggak mepet-mepet amat tuh. Dan ini seatnya, ini seat by ini ya, AMG ini. Seperti ini untuk penampakan dari belakang. Di atas ini ada buat naruh itu ya, tas gitu. Cuman ini lumayan sempit ini ya. Share ke belakang, di belakang itu penampakannya seperti ini teman-teman. Ya standar untuk bis-bis batas pada umumnya ya. Dan misal buat teman-teman yang ini kan bis mesin depan ya, misal ingin nyari yang kenyamanan, itu saya saranin untuk duduk di belakang, di tengah lah. Soalnya kalau di depan, saya duduk di depan sendiri itu mesinnya kerasa ya. Ya gimana soalnya mesinnya di depan. Jadi kalau mungkin naik bis mesin depan gini, untuk yang lebih nyaman duduk di tengah deh, itu paling enak. Wah, kalau di belakang sendiri ya ini mendul-mendul ya. Sama salah satu kru dari Janejani. Mas siapa ini mas? Mas Krisna. Oke, Mas Krisna. Ini mas mau tanya-tanya dikit mas.
ini Janeca ini jamnya jam berapa aja mas? Oh Jenoka, Jenoka ya. Itu kalau hari Senin ya, Jumat, Sabtu, Minggu itu dua kali PP. Dua kali PP mas ya? Dua kali PP itu yang angkatan pagi, angkatan jam 4 pagi. Dari jam 4 dari Magetan? Ya, jam 4 dari Magetan. Terus arah baratnya lagi jam 8 dari Surabaya. Jam 8, oke. Okay. Nah, kalau hari Selasa, Rabu, Kamis itu satu PP itu angkatan jam 5 pagi dari Magetan. 5 pagi dari Magetan. Nah, terus arah baratnya lagi nanti jam 9. Oke, okay, gitu. Oke, mas. Nah, untuk tarifnya berapa ini, mas? Kalau untuk tarifnya itu dari Magetan itu kena Rp60.000, yeah. Dari Mas Pati ke Surabaya itu Rp55.000, dari Madiun ke Surabaya Rp50.000. Oke. Okay. Nah, itu free air mineral. Full tol mas ya dari Madiun. Full tol panjang dari apa? Tol Gerbang Tol Madiun sampai Warung Gunung. Oke. Okay. Kalau ada penumpang ngajuk nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Karena ya pelayanan harus tol panjang. Oke, oke, oke. Biasanya estimasi Surabaya Madiun berapa jam, mas? Kalau Surabaya Madiun itu ya namanya perjalanan kita kan nggak tahu ya, mas ya. Iya. Yeah. Tapi rata-rata kisaran ambillah 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. Perjalanan tol. Oke, oke. Ini mas, buat teman-teman mungkin yang mau naik Genoca ini bisa pesen kursi nggak, mas? Oh. Pesan kursinya nggak bisa, tapi kalau mau naik ini ada komisi mas. Oke, siap. Mungkin mau booking gitu mas ya? Booking mau apa? Atau mungkin janjian naik janjian dari rest area dari gitu. Oke. Okay. Untuk menanyakan posisi busnya di mana, ada seat yang kosong apa enggak, itu bisa lewat itu. Oke, siap. Jadi ini buat teman-teman yang mau naik Genoca, mau tahu posisi info-info bisa hubungi nomor ini deh. Oke Mas Krisna, makasih banyak Mas Ge. Siap. Lancar selalu Mas. Exit Madiun Magetan Ponorogo.
pas jam setengah mas ya. Ya iya 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 iya. Wush. Lagi tadi jam berapa? Oke, siap. Mas, matur suwun nggih. Mas, matur suwun. Selamat sik to. Matur suwun, Mas, ya. Siap. Yo. Ya, setengah 10 lebih 5 menit ini kita sampai di Terminal Madiun. Itu lanjut ke Magetan bisnya. Kita meneduh dulu ya. Oke, teman-teman, ini sekarang jam 9.36 ya. Tadi masuk sini 9.35, jadi total perjalanan itu 1 jam 35 menit. Menurut saya sih cukup recommended ya dengan harga 50.000. Kalau kita naik ekonomi itu waktu tempuhnya kurang lebih 3 sampai 4 jam. Bisa lebih malah. Dan itu tarifnya kurang lebih 27.000. Jadi ya tergantung teman-teman aja. Kalau mau cepat ya saya saranin naik Batas yang full tol. Cuman kalau misal mau santai dan hemat ya naik ekonomi gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya trip bersama Genoca kali ini. Next, semua teman-teman ada requestan trip kemana, langsung aja tulis di komentar ya. Oke, saya Ahmad Wirkoni, see you on the next time.